Kisah diawali dari kematian Superman, yang memicu aktifnya 3 Motorbox di seluruh dunia. Motorbox sendiri adalah alat yang digunakan Steppenwolf untuk membuka gerbang neraka purba, sebagai awal untuk menghancurkan dunia. Steppenwolf yang bekerja untuk Darkseid, mengetahui bahwa 3 Motorbox telah aktif. Membuatnya mulai memburu 3 Motorbox, yang berada di Atlantis, di Amazon, dan disimpan peneliti yang bernama Silas Stone. Di sisi lain, karena Superman telah meninggal, Bruce Wayne alias Batman, mulai membentuk aliansi pahlawan super untuk menghadapi ancaman di masa depan. There are enemies coming from far away. I need warriors. To Wolf and Thusant. I'm building an alliance. The Curry. The Aquaman. Dalam perekrutannya yang pertama, Batman mengalami penolakan oleh Arthur, alias Aquaman. Sedangkan Steppenwolf mulai bergerak, dan mengambil Motorbox yang berada di Amazon. Defenders. I will bathe in your fear. We have no fear. No! With your life. Suku Amazon yang gagal menghalangi Steppenwolf dan para demon, mengirim sinyal kepada Diana. Agar Diana mengetahui bahwa ancaman dari kegelapan sudah dimulai. Diana adalah salah satu superhero yang kita kenal sebagai Wonder Woman. Thank you.
Diana yang mengetahui sinyal itu, langsung mendatangi Bruce Wayne alias Batman. Untuk memberitahukan bahwa ancaman kegelapan sudah datang. Singkat cerita setelah penjelasan Diana, Batman dan Diana pun mulai gercep, mencari superhero lain untuk mereka ajak bergabung. He said he'll fight with us? More or less. He said no. He said no. This is the third person. Go to him, I'll work on number four. He's a cyborg. Mereka pun membagi tugas, Batman mendatangi Flash, dan Flash mau diajak bergabung. Bruce Wayne. It's not me. You're the Batman? The other team. People with special abilities. Stop right there. I'm in. Great. Can I keep this? Sedangkan Diana mendatangi cyborg yang bernama Victor, tapi Victor menolak bergabung. Fuck the world. Setelah menolak Diana, Victor kembali ke rumahnya dan mendapati rumahnya sudah berantakan dan ayahnya Silas Stone diculik oleh para demon. Mengetahui hal itu, agar dapat menyelamatkan ayahnya, Victor kembali ke Diana untuk bergabung dengan tim Batman. Di sisi lain, Steppenwolf sudah sampai di Atlantis untuk mengambil motorbox yang kedua. Aquaman dan mengambil motorbox yang ada di Atlantis. Karena kejadian itu, Aquaman pergi ke darat untuk bergabung dengan tim Batman. Sedangkan Batman, Wonder Woman, Flash, dan Victor mulai melacak keberadaan para demon. Mereka berhasil menemukannya dan pertempuran pun dimulai. You carry the scent too, but strong. Setelah berhasil menyelamatkan ayah Victor, mereka berkumpul dan membuat rencana dengan motorbox ketiga yang diambil Victor dari ayahnya, Silas Stone. Victor juga menjelaskan bahwa motorbox ketiga ini mampu menghidupkan orang mati, karena Victor sendiri sebenarnya sudah mati akibat kecelakaan, tetapi dihidupkan lagi oleh ayahnya dengan menggunakan motorbox ketiga. Setelah mendengar penjelasan dari Victor, mereka bersepakat menghidupkan Superman lagi. I know we're all thinking the same thing right now. Setelah itu mereka pergi ke pusat penelitian ayah Victor untuk membangkitkan Superman.
online. Victor? No. Mereka berhasil membangkitkan Superman. Tetapi Superman hilang ingatan, dan menyerang superhero lainnya. Arthur, we need to restrain him. Untung ada kekasih Superman, yang kebetulan juga berada di sana, sehingga Superman bisa dihentikan, dan mengajak Superman pergi. Di saat bersamaan ayah Victor, sedang berusaha menghancurkan motorbox yang ketiga, tetapi Steppenwolf keburu datang, dan ayah Victor mengorbankan dirinya. Agar motorbox nantinya bisa dilacak keberadaannya, Victor yang baru datang, tidak dapat menghentikan ayahnya. Dan berhasil dikalahkan Steppenwolf dengan mudah. Steppenwolf pun pergi dengan membawa motorbox ketiganya. Setelah itu mereka langsung kembali ke markas Batman. Untuk melacak motorbox, yang sudah diberikan sumber panas oleh ayah Victor. Mereka menemukan posisinya berada di Pozernov, yaitu kota hantu tidak jauh dari Moskow. Mereka pun langsung pergi ke sana. Sedangkan Superman, ingatannya mulai kembali dan pergi menemui Batman. They wanted me back. Master Kent. Now let's hope you're not too late. Batman yang sudah sampai di markas Steppenwolf mulai berpencar untuk menyerang markas Steppenwolf, diawali dari Batman yang menyerang dahulu. Pertempuran pun dimulai. Sudah berada di tempat motorbox. Victor berusaha menghentikan motorbox agar proses pembukaan gerbang neraka purba gagal. Tetapi dihalangi oleh Steppenwolf. Wonder Woman, dan Aquaman berusaha menghentikan Steppenwolf. Mereka kewalahan, tapi untungnya Superman datang dan berhasil menghentikan Steppenwolf. Dan membantu Victor menghentikan motorbox. All right.